dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau harus genapi firman Allah dan tunduk kepada Allah. Engkau harus tunduk kepada Allah dan kuasa Allah. Dengar, kepada saya sekarang saya akan pakai pedang. Saya akan panglima siapa? Aku panglima Dayak. Panglima Dayak, siapa namamu? Siapa namamu? Panglima Dayak, siapa namamu? Siapa namamu? Saya punya pedang tuh. Engkau harus pingin. Panglima burung. Panglima burung. Panglima Dayak, panglima burung. Karena akan ada peperangan. Dalam nama Yesus, engkau harus tunduk ya. Ya, aku tahu. Aku perintahkan engkau. Aku cuma menyampaikan. Dalam nama Yesus. Aku tidak bisa. Engkau harus keluar. Aku akan menghunus pedang Allah, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Aku akan menusuk engkau sampai ke sumsummu. Keluar. Keluar. Aku perintahkan engkau keluar. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau dalam keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Mau dalam keluar nama apa enggak? Yesus. Keluar apa enggak? Dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau keluar. Dalam nama Yesus. Aku ini pedang. Dalam nama kau Yesus. Lihat. Kamu lihat pedang ini? Kamu dalam lihat. Dalam nama Yesus. Iya. Sekarang kamu harus tunduk bahwa bukan Panglima Dayak yang berkuasa atas hidupmu. Tetapi Yesus itulah panglima raja di atas segala raja. Amin. Engkau tunduk dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sebut. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan sebut Yesus. Sebut Yesus. Aku katakan Yesus. 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 Aku menerima. Ya, aku keharingan. Dalam nama Yesus. Aku sekarang menerima Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Yesus. Terima Yesus. Dalam nama Yesus. Kini dilahirkan. Mau dilahirkan kembali. Mau dilahirkan kembali. Mau dilahirkan kembali? Karena dia juga berpuasa. Jika dia berpuasa, maka semua siluman dan setan akan tunduk sama dia. Karena yang berkuasa atas dirinya juga dia. Dia percaya Yesus, tapi aku menghalangi. Tapi dia tidak pernah. Tidak pernah mengikutiku. Dia percaya Tuhan Yesus. Ya. Dan kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya. Dia percaya bahwa saya mengikuti Yesus. Saya mengikuti ajaran Yesus. 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 Dalam nama Yesus. Ada masa yang telah kehamilan. Sudah banyak berdukun dan mengobati, tapi tidak bisa. Tetapi hari ini engkau harus tunduk bahwa Yesus sanggup memulihkanmu. Amin. Saya akan memanggil beribu-ribu siluman dan jin. Tapi saat ini dia tidak mengizinkan saya. Dia takut, dia tidak berani ke sini jinmu itu. Kalau kamu berani, ayo keluarkan jinmu itu. Saya akan menghadapi engkau. Saya akan menghadapi engkau. Haleluya. Saya akan menghadapi engkau. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. 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 Engkau harus tunduk. Dengar. Dalam nama Yesus. Dengar, matamu ini aku akan tusuk dengan pedang Allah, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tunduk. Haleluya. Aku tidak mengganggu dia. Aku cuma di luar. Sudah, keluar. Aku panas. Panas. Aku sama dia juga, aku panas. Panas. Sekarang lepas, lepas. Aku lepas engkau. Dalam nama Yesus. Katakan, jika ada orang menantang aku, aku akan memanggil. Bar tentara aku pasukan orangnya. Pasukan orang Dayak. Saya enggak beradab. Dalam nama Yesus. Engkau roh yang hina. Engkau roh yang
sangat hina dan tidak ada artinya. Panglima tentara daya, kami juga diciptakan Tuhan. Ya. Kami juga mau beribadah. Mau beribadah sama siapa? Beribadah sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Aku akan menyuruh bala pasukanku juga. Karena kami semua keharisan, ada jin kafir juga, ada jin muslim. Karena anak ini telah terkumpul. Yang memilih engkau adalah Yesus. Ya, saya tahu. Yesus makanya kami bangsa siluman dan jin menggoda dia, tapi dia tidak bisa diganggu karena dia ada Yesus. Dia pernah melihat surga, Pak. Dia pernah melihat neraka, tapi dia tidak pernah memberitahu kepada orang Pak pendeta. Siapa melihat neraka? Dia. Siapa melihat surga? Dia. Dan saya sekarang berkata, dia bersama malaikatnya. Sekarang kamu harus tunduk, dengar. Kamu harus tunduk dan dengar apa yang saya katakan. Dalam nama Yesus. Keluar dia. Pergi. Ya. Dia pergi. Pergi. Tapi bila mana ada orang mengganggu, kamu harus pergi. Ya, pergi sekarang. Ya, pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang engkau harus tunduk, dengar apa yang saya katakan. Sebut Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya kepadamu. Aku percaya. Hanya engkaulah Tuhanku. Hanya engkaulah Tuhanku. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tolong bantu. Bantu, Pak. Sudah dibaptis ya? Itu kuasa kegelapan tuh menolak, jangan sampai dia. Saya baptiskan engkau. Namanya siapa? Amansius. Namamu sekarang Yohanes Amansius. Dengan saya baptiskan engkau saat ini, engkau akan dikuburkan dari cara hidupmu yang lama, roh yang menaungi hidupmu masa lamamu. Panglima tentara daripada orang-orang Dayak, saat ini aku akan kuburkan engkau. Aku akan hapuskan dari dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, engkau akan dikuburkan bersama kematian Kristus dan dibangkitkan di dalam kemuliaan Allah. Dan bersama Tuhan engkau akan berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.